Terkait langkah judicial review yang akan diambil sebagai bentuk penolakan program TAPERA, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ahli hukum tata negara Charles Simabura. Selamat pagi, Bang Charles. Selamat pagi, Mbak. Ya, Bang Charles, KSPI dan Partai Buruh ini kan akan mengajukan judicial review ya Undang-Undang TAPERA dalam waktu dekat karena memang terdapat penolakan dari masyarakat dan juga sejumlah pihak. Tanggapan Anda, apakah langkah ini efektif untuk diambil? Pertama kita harus balik dulu ke hal yang lebih apa ya, lebih substansial perdebatannya. Pertama, yaitu apakah kita setuju TAPERA ini wajib ya bagi para pekerja atau karyawan, baik itu pekerja mandiri atau pekerja. Nah, kalau kita setuju, lalu kita turun pada posisi berapa besaran potongannya. Nah, yang jadi persoalan itu sebenarnya adalah di pasal 7 Undang-Undang nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat itu, dia mengatakan setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta. Nah, kalau saya sih debatnya sebenarnya di sini begitu ya. Bukan di PP-nya. Kalau PP itu kan dia hanya mengikuti turunan dari undang-undang ini. Di mana kemudian PP itu lebih spesifik mengatur besarannya itu, yaitu 3% ya, seperti yang juga diatur di undang-undang, lalu kemudian undang-undang tidak mengatur 3%, lalu dibagi 2, 0,5 itu tanggungannya perusahaan, 2,5 pekerja. Kalau saya sih lebih cenderung untuk lebih memperkuat permohonan ini, mesti kita tarik ke dasar hukum dari PP itu, yaitu Undang-Undang nomor 4 tahun 2016 yang memberikan perintah sebuah kewajiban bagi pekerja atau pekerja mandiri untuk menjadi peserta tabungan perumahan rakyat ini. Nah, makanya kemudian kalau PP-nya hanya bicara tentang besaran, saya pikir yang perdebatan tadi itu kan bukan itu ya. Perdebatan itu adalah tidak disetujuinya kewajiban itu. Meskipun ya dikatakan oleh tadi penjelasan dari pemerintah bahwa PP ini hanya berlaku bagi yang di bawah UMR. Yang jadi persoalan itu kan sekarang adalah saudara-saudara kita yang sudah menerima gaji atau upah sesuai dengan UMR saja belum sejahtera begitu ya. Belum juga mampu untuk mencukupi kehidupan ataupun standar hidup layak mereka. Lalu kemudian ini ditambah lagi beban ini. Dan saya setuju itu. Artinya kalau kita bawa ke MK, kalau kita ingin lakukan judicial review, semestinya kita judicial review adalah Undang-Undang nomor 4 tahun 2016. Kenapa? Karena kalau klausula wajib itu tidak dihapuskan, sampai kapanpun ya pemerintah akan tetap mengatur di dalam PP ya sebagai suatu kewajiban. Tinggal lagi yang didiskusikan adalah besarannya. Ya. Nah sekarang kita mau diskusi terhadap ketentuan wajib ini atau besarannya yang mau kita perdebatkan. Kalau besaran kan nanti termasuk juga siapa yang menanggung ya. Apakah ditanggung oleh pemerintah, subsidinya dan semua macam. Nah nanti baru bicara tentang tata kelola dan yang lain-lain itu. Baik. Nah belajarnya dari apa yang sudah pernah dilakukan di tabungan asuransi atau TASPEN ya, tabungan pegawai itu kan ada distrust juga yang kemudian muncul di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana tabungan-tabungan tersebut juga seperti tidak terlalu beri manfaat yang langsung kepada masyarakat ya. Lalu ada praktik-praktik penyimpangan juga seperti korupsi yang kemudian terjadi di Asabri dan juga di TASPEN itu. Makanya pemerintah juga harus clear ya dalam rangka ini. Dan saya termasuk yang kemudian mengatakan ini harus didebatkan di Mahkamah Konstitusi tentang kewajiban ini. Saya mengatakan ini tidak wajib, yang namanya tabungan ya. Itu kan bukan suatu pembebanan kepada rakyat yang kemudian sifatnya seperti pajak begitu. Yang sifatnya wajib itu adalah pajak. Kalau pajak iya semua orang pasti kena begitu ya. Baik. Lalu yang kedua kalau tabungan, tabungan itu kan konsepnya kalau uang kita sudah lebih baru kita nabung begitu. Ya. Nah, sekarang apa yang mau ditabung uangnya tidak cukup begitu. Ini yang saya pikir juga pemerintah mencoba mengakal-akali ya. Pungutan-pungutan yang diberikan kepada rakyat apakah itu berupa iuran atau berupa tabungan padahal sebenarnya pajak yang kita bayarkan pun juga sudah cukup banyak. Lihat postur APBN kita yang kemudian hampir 80% itu berasal dari pajak juga. Baik, Bang Charles, jadi salah satu poin yang harusnya memang dibawa nantinya ketika judicial review ini adalah terkait dengan poin kewajiban itu tadi ya, Bang Charles. Tapi kalau Anda melihat case-nya ini seberapa efektif sih judicial review-nya akan dikabulkan begitu oleh MK?
Nah, begini, kalau kita hanya judicial review ke Mahkamah Agung terkait dengan PP 21/2024 itu ya, itu nanti saya yakin Mahkamah Agung akan melihat bahwa undang-undangnya memang kemudian menyatakan wajib, jadi perdebatan tentang kewajiban itu tidak akan muncul. Yang paling muncul adalah perdebatan tentang berapa besaran iuran dan kemudian juga kepada siapa itu dibebankan, termasuk juga tata kelola dan yang lain-lain. Tapi kalau kita bicara judicial review-nya ke Mahkamah Konstitusi tentang pasal 7 ayat 1 itu yang sudah memperdebatkan kembali ketentuan wajib itu, saya pikir ini penting untuk didiskusikan. Kenapa? Karena saya lihat dari aspirasi yang muncul dan suara yang tadi disuarakan oleh kawan-kawan pekerja dan juga yang hari ini protes ke pemerintah, mereka mengatakan kewajiban itu yang kemudian sebenarnya menjadi kunci persoalan pertama begitu. Kenapa kemudian harus mereka diwajibkan untuk memiliki tabungan itu? Nah, ini yang kemudian harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, kalau kita seandainya nanti mekanisme judicial review-nya dijalani dua-dua ya, misalnya PP-nya masuk, kemudian juga JR undang-undang juga masuk, menurut undang-undang Mahkamah Konstitusi itu JR di Mahkamah Agung harus di-stop dulu begitu. Jadi kita harus tarik dulu ke hal yang lebih sifatnya esensial, yaitu tentang klausula wajib itu. Jadi mekanisme seperti itu. Jadi tidak akan juga jalan nanti JR di MA sebelum ada putusan tentang JR di Mahkamah Konstitusi kalau seandainya ini diajukan berbarengan. Makanya menurut saya yang prioritas pertama diajukan itu harusnya ke Mahkamah Konstitusi. Lalu ketiga, seberapa optimis? Saya termasuk optimis ya. Kenapa? Karena kerugiannya sangat faktual ya. Jadi di MK itu kan ada pendekatan kerugian itu potensial atau faktual. Meskipun undang-undang ini tahun 2016 disahkan, sekitar sudah hampir 8 tahun yang lalu, hari ini kemudian kita mulai merasakan. Kalau dulu mungkin belum ada yang merasakan ya efek dari klausula wajib itu terhadap tabungan ini. Nah, sekarang kan sudah mulai muncul penolakan, artinya publik sudah mulai merasakan, akan merasakan ya secara konkret ketika PP itu nanti dilaksanakan, yaitu potongan-potongan yang kemudian akan dibebankan kepada mereka. Makanya syarat untuk terpenuhi kerugian faktual di Mahkamah Konstitusi, saya pikir sudah terpenuhi jika kita bawa ini ke MK nantinya. Baik, Bang Charles Apindo dan buruh ini pernah memberikan masukan juga ya kepada pemerintah, namun tidak didengar, tidak ada tanggapan dari pemerintah atas ketidaksetujuan pihak Apindo dan juga buruh. Nah, jika langkah ini lagi-lagi diacukan begitu ya, tanggapan Anda seperti apa? Misalnya jika memang sudah ada diskusi atau juga sudah ada perbincangan dari pihak-pihak sebelumnya sebelum mengajukan judicial review, tanggapan Anda seperti apa, Bang Charles? Ya, semua itu nanti akan bisa jadi dasar permohonan ya, bahwa kemudian dalil-dalil maupun juga diskusi-diskusi yang pernah dilakukan, termasuk sikap dari kawan-kawan pekerja dan juga masyarakat yang ada pada saat undang-undang itu dibahas ya, termasuk juga PP ini. Jadi nanti kita bisa mendalilkan bahwa di dalam ujian judicial review ini undang-undang ini bertentangan dengan konstitusi karena memberikan klausula wajib, lalu juga besaran yang kemudian diterjemahkan pemerintah yang membebani para pekerja, dan ini yang kemudian bisa jadi dalil. Jadi ada dalil yang kemudian menjadi ratio residendi dulu terkait dengan kenapa klausula wajib ini muncul. Apakah memang ada penolakan? Pun kalau tidak ada penolakan pada waktu itu, ya bisa jadi mungkin pada saat itu bacaannya adalah, kan sudah tahun 2016 ya, jadi suatu kadang-kadang kan suatu produk hukum itu kan baru kita merasakan dampak kerugian konstitusional itu setelah beberapa tahun dia diberlakukan atau saat dia akan diberlakukan secara faktual. Dan bisa jadi pada saat itu belum muncul ya, mungkin perkiraan-perkiraan atau efek ataupun dampak yang akan dirasakan oleh publik pada saat itu. Tapi mungkin setelah 8 tahun kayaknya mungkin dugaan saya tidak ada yang kemudian bisa menjadikan dasar bahwa ini justru membantu para pekerja yang awal mulanya politik hukumnya seperti itu, tapi sekarang ternyata pada kondisi hari ini tetap saja ini masih membebani para pekerja. Nah, kemudian makanya kombinasi ini yang saya pikir penting untuk nanti dibahas di dalam proses pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Baik. Dan saya yakin ya, saya sangat optimis ini. Kenapa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Baik. Kalau kita baca ketentuan di pasal 28C jadi dasar undang-undang itu, jelas ini bertentangan sama sekali. Baik, jadi Bang Charles optimis ya untuk judicial review ini akan bisa menjadi langkah yang efektif begitu ya untuk bisa menyuarakan dari aspirasi masyarakat yang menolak TAPERA. Dan yang perlu digarisbawahi tadi adanya diskusi tatap muka untuk menentukan kesepakatan sebelum judicial review dilakukan. Terima kasih Bang Charles Simabura sudah bergabung di kesempatan. Selamat pagi Indonesia, selamat beraktivitas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.